perasaan cinta datang dan bertata. Wow. Cinta karena cinta. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan dan selamat datang kembali bersama dengan saya di channel saya, Mr. Right Official. Oke, dan baiklah di channel saya pada kali ini kita akan ubah sedikit topik kita. Bukan saya akan berkongsi kepada Anda berkaitan dengan sharing sejarah ataupun produk, tetapi di video pada kali ini kita akan bercerita berkaitan dengan salah seorang content creator yang berasal dari Sabah. Original Sabah. Dan juga merangkap seorang guru di mana ketika ini namanya sedang hangat diperkatakan akibat beliau telah memenangi salah satu cabaran di TikTok yang diberi nama sebagai Heart Attack Challenge di bawah anjuran Frank apa? Saya pun lupa nama dia sudah tadi tahu. Jadi untuk itu mari kita lihat dahulu siapakah sebenarnya beliau ini yang merupakan salah seorang guru daripada Kota Kinabalu, Sabah. Jadi mari kita riki-riki dahulu siapakah beliau sebenarnya. Muhammad Panji Ruji ataupun lebih dikenal dengan panggilan Panji Ruji merupakan salah seorang guru bahasa Inggris di Sekolah Menengah Agama Tun Datuk Mustafa Kota Kinabalu, guys. Dan mulai aktif menyanyi sejak lebih kurang tahun 2009 lagi. Dan pada tahun lalu juga namanya rupanya menjadi sebutan daripada penyanyi-penyanyi di Indonesia sana, terutamanya Judika. Jadi di sini saya ada nampak video di satu dia telah membawa cover yang bertajuk Cinta Karena Cinta daripada Judika. Nah, jadi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu serba sedikit lagu daripada album Judika ini yang lagu bertajuk Cinta Karena Cinta yang telah pun dinyanyikan semula oleh Panji Ruji ini. Untuk itu mari kita dengarkan, guys. Jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Santai sih ya, dia nyanyi di tepi katil lagi tuh tau. Kamu orang tengok macam di belakang saya ini, nah ini kena setup lagi, lampu dan sebagainya. Dia santai. Senyumanmu mengartikan semua. Wah, saya bolehlah sedikit-sedikit tau. Tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Oke, apapun yang terbaik. Oke, jadi kita terus. Itu dia tadi lagu daripada album Cinta Karena Cinta daripada cover daripada Panji Ruji yang merupakan salah seorang guru bahasa Inggris dari Kota Kinabalu, Sabah. Sebenarnya guys, beliau juga mempunyai single, ya single terbaru yang terbitan daripada Nova Music yang dinamakan sebagai Hati Nan Rapuh. Jadi kalau Anda mau dengarkan singlenya, Anda boleh dapatkan ataupun layari YouTube saja. Anda boleh lihat di musik YouTube daripada Nova Music. Di sana ada lagu yang bertajuk Hati Nan Rapuh daripada Panji Ruji. Itu adalah single pertama daripada Panji Ruji. Oke, jadi kita tinggalkan itu, kita kepada topik utama kita. Bagaimana sebenarnya Panji Ruji namanya betul-betul meletup ketika ini di Sabah, khususnya di media-media sosial, terutamanya sekali di TikTok. Itu sebenarnya video ini tujuannya, asalnya. Oke, dalam video yang dimuat naik di laman sosial YouTube Future Sunset yaitu David Michael Frank, di mana di situ dia nyatakan bahwa Panji merupakan pilihan nomor 1 daripada 4.000 orang penyertaan yang telah pun menyertai cabaran Heart Attack High Note Singing Contest di TikTok yang telah dianjurkan oleh beliau. Oke, dan baiklah untuk itu mari kita dengarkan dahulu detik-detik pengumuman daripada David Frank ini, bagaimanakah detik pengumumannya sebelum beliau, nama beliau disebut sebagai salah seorang pemenang kontes ini. Oke. In first place, the winner of my Heart Attack Singing Challenge is... Oh, tapi video ini sebenarnya berdurasi 12 menit. Bermaksud panjang ya, kita pendekkan. Ini dia punya pengumuman, kita dengarkan terlebih dahulu. And finally, the moment you've all been waiting for. In first place, the winner of my Heart Attack Singing Challenge is, with over 3 million views,
Fonzie. You're noticing. Yeah, that's me. So are you ready? Here we go. One, two, three, go. You make me glow. When I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses on. Cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I have a heart attack. Itu dia sebutan daripada Michael Frank, David Michael Frank, berkaitan dengan pemenang pengumuman Heart Attack High Note Singing Contest. Okay, jadi demikianlah tadi detik-detik kemenangan TikTok Challenger daripada David Michael Frank ini, yang mana telah dimenangi oleh Fanji Ruji daripada Sabah. Jadi sekiranya anda berminat dengan konten ini, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah. Saya pun memohon kepada anda, sebab saya ini pun baru dalam bidang reaction ini, tiba-tiba lah pula saya mereactionnya hari gara-gara nampak videonya yang betul-betul memang power suaranya, guys. Ada beberapa video lagi nanti insyaallah di video-video akan datang, saya akan cuba react dan cuba perbaiki cara reaction saya terhadap Fanzi Ruzi ini. Memang the best suara dia, lemak berkrim, disukai ramai. Jumpa lagi di video seterusnya.